السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن والاه لا حول ولا قوه الا بالله اما بعد حضرة المكرمين برو علم الالماء برو مشايخ Para masyayikh pengasuh pondok pesantren, para masyayikh nahdliyin, para pengurus NU cabang baik kota maupun kabupaten, MWC ranting sedaya ingkang kula hormati, ugi dumateng sedaya pengurus daerah Jam'iyah Muhammadiyah mulai saking kabupaten kota ngantos dhateng daerah ingkang kula hormati. segenap tokoh masyarakat tanpa terkecuali rahimakumullah terutama tumateng konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam engkang sangat kau kaula muliakan alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih dengan harapan pertemuan kita ini akan menorehkan sebuah kenang-kenangan yang akan melekat pada tubuh dan jiwa kita sampai datang suargane Allah subhanahu wa ta'ala bergelimang dengan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala bapak-bapak, ibu-ibu yang kanku hormati monggo kita lanjutakan pengawasan kita bismillahirrahmanirrahim kuno saat ini kali panjenengan tutup datang nomor 102 kira-kira 15 garis dari bawah bismillahirrahmanirrahim wa zuhurul haqi utawi pertelane zatul haq fiha ing dalam al mukawanat iku kadhhuris syamsi kaya pertelane serengenge fil quti ing dalam fil quwati ing dalam cendelo zati zujaji kang anduweni kaca Wa illa lamun ora ka syamsi mongko utawi al mukawanat fi dzatiha ing dzati al mukawanat adamun iku ora ono mahdun kang murni la wujuda kang ora ono wujud laha iku tetep kadhe mukawanat fi dzatiha ing dzate mukawanat kama kau keterangan takut sama kang wis dingin sama makoy ora saambalan. Poro jamaah pengawasan kitab hikam engkang kau lo muliakan. Ngato kang hak ing dalam barang-barang makhluké, ing dalam barang-barang kang ketinggal maujud niku kazuhuri syamsi koyok katoe. Serengingi ing dalam cendelo, kang andueni koco. Dati wonten serengenge tekon dukur. Koco ni diseke wonten dek di padang padangi yang sekiranya bisa melantul cahaya datang jeruni cendelo. Niku sing kan cahayanya matahari ada di dalam kaca yang bisa menembus datang nang jeruni oma liwat cendelo. Ngoten tok asli aslinya mataharinya ya di atas. Sinarnya setelah sampai di bawah. Diwadai kali koco yang dari kaca ini memantul sebuah sinarnya matahari. Yang menyampaikan adalah kaca. Keto e niku iso memantul. Datang jerone omah liwat jendelo. Krono ada sinarnya matahari. Andai kata mboten nonton sinarnya matahari. Maka kaca ini tidak bisa mengeluarkan sinar krono ono sinarnya matahari, maka kaca bisa bersinar. Kalau kita tanya kepada orang, ini sinarnya apa? Yo sinarnya matahari. Bukan sinarnya kaca, ndak bisa. Lek sampean ngomong sinarnya kaca, coba mataharinya nggak ada waktu malam. Kaca ini sampean pasang. Bisa kelihatan nggak kira-kira cahayanya? Nggak bisa. Murni cahaya yang dipantulkan oleh kaca itu adalah dari matahari, bukan dari yang lain. Lek mataharinya enggak ada, maka kaca itu tidak akan memantulkan sinar. Nah, Gusti Allah, ngetok nozate datang al niku koyok niku. Nek Gusti Allah ke sinare, ketok al niku. Matahari tidak ada, maka kacanya enggak akan terlihat. Kalau Allah tidak menampakkan zatnya di dalam al-mukawanat, al-mukawanat tidak akan terlihat murni pun saking ngasani Gusti Allah. Seakan-akan kulo kali panjenengan iki hanya merupakan wadah saja. Wa illa fahiya fi dzatiha atamun majun la juda la wujuda la hafizatiha. Lek mboten ngoten berarti pancene al mukawal niku asli ni mboten wonten. Koyok koco, sampean arani koco itu bersinar. Wah orang akan tertawa. Sinar ni kuseng ngetok no matahari. Kita takon pun wong sak dunia nih. Apakah kaca itu punya sinar? Jawabannya tidak. Yang punya sinar hanyalah Allah. Loh, yang menjadikan wujud juga hanya Allah. Semua orang akan mengakui seperti itu. Yang pertama ngoten. <tik> Wayah tamilulan memper. Opo annal makna sak kang den karpaken. Iku anna zuhurul haqqi sak temene katone zat Ta'ala halimah luhur sopo al-haq lana maring kita. Min waro'i hijabil mukawana tisaking burini aling-alingi. Biro-biro barangkang mawjud. Walladzi yaiku dhat. aujaba Kang neka akan sopo aladzi al Zuhuroha ing pertelani al-mukawanat. Wa wuku al abasori lantumi biro biro peningal alaiha engatasi al mukawanat. Walau la mono ora no utawe ngatoni Allah iku maujud fi hadil mukawanati endalam ikila biro biro barang kang maujud. biayat tajalla kelawan yentong ngaton Allah at kelawan ngaton al hakikiya kang bongso hakikat Allah dikang lah kofa arana samar mausar hakiki lat mahalat moko ini lebur opo al mukawanat watala tegesi lebur opo al mukawanat walam yakok lan ora tumibo alaiha ingatas al mukawanat ab sorun opo piro biro peninggal bidalili kolitala kelawan daun Allah ta'ala Falamma tajalla rabba, rabbuhu لِلْجَبَلِ ja'alahu dakkaw wa kharr musa Ada pengertian yang kedua bahwa zhuhurul haq ngato izakang hak kita dari belakangnya hijab yang berupa al mukawanat yaitu adalah Allah yang mewajibkan melihatkannya itu yaitu Allah lah yang menjadikan terlihatnya al-mukawanat dan jatuhnya beberapa pandangan pada al-mukawanat. Maksudnya, andai kata Gusti Allah niku mboten menampakkan zatnya di dalam al-mukawanat ini dengan tujuan hanya untuk wujubul idhar dan wuku'ul absor, mboten mek supoyo, Barang niku katon barang niku iso ketok Allah menampakkan zatnya di situ tujuannya supaya ketok nih supaya bisa terlihat dasarnya nek mboten tujuane ngoten bi ayyata jalla hakiki hakikiya Artinya, Gusti Allah niku ngetokaken zate kelawan ngeto akan sing hakiki sing mboten katik samar-samaran lat mahalat wa talasat maka niscaya barang maujud itu akan sirna krono mboten kuat nerimo cahaya saking ngarsani gusti Allah. deh nah, gusti Allah sampean. Gusti Allah ni ku ngetok no. Adhate wantan dek al kawanat, Ngetok no dhate wantan dek barang maujud. Ni ku tujani supaya mek dati iktibar datang kula panjen dengan sedaya. Lek sampe gusti Allah ni ku niat betul-betul menampakkan zatnya di situ. Wah. Acur al kawanat ni ku gak iso kena telok. Kronopo, ndak kuat, ndak kuat. Wonten daun Gusti Allah. Falamma tajalla rabbuhu arikala ningaton sapa rabbuhu pangerane Musa lil jabal maring gunung jala mongkon dadekaken sapa Allah ing jabal dakan ingkang ajur ingkang remuk wa khara lan jungkel sapa Musa nabi mesoki kon hale kelenger saking gedene haibae Gusti Allah jadi Allah ngetok azate azatewan tendik barang niku tujuannya sampe ngecek cek tok tok nang barang niku agar sampean tahu bahwa barang itu adalah ciptaan Allah. Satu saat anurnya akan diambil maka barang itu akan hilang. Jadi ini Wahyu singklo aja ditarakan. Ketika Allah punya ganda maka akan menampakkan matahari, sinarnya akan mantul ke bawah. Tidak nang kocok, pantulan nih kocok ini jeruk. Ketika Allah mengambil matahari maka kacanya tidak akan terlihat. Kalau Allah ni ku menampakkan zatnya bukan dengan tujuan hanya agar al -mukawanat itu terlihat. Wahyu ndak kuat, ndak kuat al niku ni kum nerima wujudullah, nerima anuregusti an Allah ni kum beten kiat. Acur, gunung ai. Ketika Allah menampakkan zatnya di gunung, hancur gunung niku Apa? Saking hai-hai. Kampangan ni kok kaya damar. Fultasa ini ku nek limo dikei kabel di tepak nonang voltase sing kira-kira 100 watt padahal damari nek 5 watt yo pedot sampean kadene ngelas yang ngelas itu butuh ratusan watt dikei kabel-kabel cilik-cilik niku yo gosong mboten kuat tapi kalau hanya sekedar untuk menyalurkan setrum nggak apa-apa Kayak ini metu angin, ya disesuaikan kelawan kekuatannya lampu nih. Lek lampu nih 5 Watt ya cukup kabel cilik-cilik. Lek lampu ini satu watt, ya, kabel kutu kabel engkel. Lek luwe gede maning sampai 250 watt, ya kutu kabel sing kuat. betul betul kap kobong. Kalau hanya menyalurkan setrum, menyalurkan anur an dengan tujuannya agar bisa terang saja sesuai dengan kekuatannya lampu ini, betul apa nopo? Eh tidak diucul langgusi Allah. Pas niati gusti Allah panjeni tajalla at hakiki betul-betul menampakkan zatnya bukan bertujuan agar barang itu terlihat saja acur acur saestu mboten sakit ojo sampai kula kali panjenengan iki ningali zat Gusti Allah ningali dari mawon lho lek panjenengan mboten siap iso kula bisa sampean bisu Rungok no suara ni widodari sepisan Mungkin bisa jadi telinga kita ini menjadi tuli saking hai haibai widodari. Apa maning gusti Allah? noten tambah abot. Tambah berat akan kita terima. Nggak bisa diterima oleh akal. Kegeden, kegeden beban. Wa ila dhalika asyaro bikolihi. Lanaring mengkono-mengkono. Tajalil hakiki isyaro isyara sopamusonif. Bikoli kelawan dauni musonif. laudho harot. Lamono pertelo sifatuhu Piro piro sifati Allah itmahalat mahalat mongkotati lebur opo mukawana tu piro piro barang kang den wujudaken Allah. Palam yakun balik orang nohuna kayu yang dalam mengkunubung bangunan basarun opa peningal wala absarun lan ora piro piro meninggal. Wala mubsirun lan ora wong kang ningali. Kama koyok keterangan fil hadis ikan tetep dalam hadis hijabuh utai hijab Allah an -nuru iku nur tapi fi riwayat in dalam ing dalem riwayat hijabu utai hijabu utawi aling-alinge Allah an -naru iku keni walau kasawa lan nembuka sapa Allah nasaking nar la akhraqat moko yektine ngopong apa sabahatu wajihi uh, mencorongi azati Allah tenawan bun kula in ing saben-saben suwiji-wiji adro kakang nemoni sopo Allah hu ing syek. Adro kakang nututi hu ing syek opo apa basaruhu peningali kulun. Lau zoharot sifatuhu it itmahallat mukawwanatuhu. Andai kata sifatik gusti Allah niku iso katon. Moko barang maujuti gusti Allah niku iso acur. Aizuhurul haqqi ta'ala min wara'i hijabil mukawanat. Huwa alladhi awjaba zuhurahu wa waqo'al abasari alaiha. Walau la wujudu hijabi, hijabiyatiha. Lam yako alaih absun. Wala talasat li wujudi tajallat hakiki. Tal yakun hunaka basorun. Wala abasorun. Wala mubasorun. Kama ajabil hadis. Hijabuhu anar an Wa fi riwayatin an-nur lau kusif anha la ahraqat sabahatu wajhihi kulla syai'in adrakahu basaruhu Allah. Allah. Dadi andai kata sifat Gusti Allah niku ketok barang maujud niku iso rusak. Maksudnya rusak nggih wis keluar saking syariat. Lek sampai sifat Gusti Allah niku ketok al mukawanat ajur terbakar semuanya nopo tidak bisa menerima Kehaibatan kehebatan Allah saking abote milo onten omongan itu tiang tiang kuno nik masalah tauhid kulo ambek sampean repot singkat ini tutup Lek ndak tutu ojo diget-get no. Sebab lek golek diget no, lek pas tepak nang iku, si Allah teman rusak kulo ambek sampean. Sak durunge rusak biasa edan dhisik. Kok malih ini dadi geraya-geraya ini kukul sampean. Iki tak gusti Allah. Kok gembuk. Iki tak gusti Allah. Kok atos. Nek panjang sampean ini, ini menyadari betul kelihatan sifatnya Allah. Kukul ambik sampean sing rusak. Dadi ini wong dadi majelub. Kacar-kacir. Mboten ketok nang menungso niku kuisan. Nopo oh, sudah rusak. Pikirannya rusak. Motolan pendengarannya juga rusak. Krono kenek tajalil hakiki saking arsani gusti Allah. Kelamun mau sadar udip. Niku lek kenek nang pikirannya lek kenek nang barang barang ni langsung acur. Kalau Allah menampakkan sifatnya dengan tampak yang hakiki, yang melihat tidak bisa, yang terlihat tidak bisa, beberapa pandangan juga tidak bisa menembus saking hai bay, Sifat-sifat Gusti Allah yang sengaja ditampakkan hanya untuk menampakkan zatnya saja, bukan dengan tujuan agar muka itu terlihat. Sengaja panjangnya Allah ini ku ngetok no sifati. Yo acur sih, Bukan ngetok ku lambik sampean. Wang widodari yang ngetok no suara ini ku lambik sampean langsung kelengar. Gusti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Diberi perasaan bisa mendengarkan sifatnya Allah yang berupa kalam. Ketika kanjeng Nabi ngerungok no sifat kalam. Langsung blek sing tujuannya kanggi melajari kanjeng Nabi. Nekak wahyu nang kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kelenger krono hai bai, sifat kalame gusti Allah ya dikenal nang wong wong biasa kau sana ini tidak kuat mati wong full kurang dukur oh wati kecilian lek kanjeng nabi wati sudah mencapai al insanul kamil basaruhu ila sab'i tibaqi thaqib niku kanjeng nabi meripati iso tembus tembok tembus bumi lah kula sampean wong motone mandek ana ndek bumi ndak tutuk nang ndi kuping ya ngoten Disumpet, tidak kerungu. Lihat, kanjeng Nabi masih disumpet, tetap kerungu. Telinganya Rasulullah itu sekalipun disumpet, kanjeng Nabi itu tetap kerungu. Lu telinga seperti ini yang mampu mendengarkan kalamullah dengan sebaik-baiknya. Makanya ada bahasa yang mengatakan di dalam Al-Quran itu sebetulnya bukan kalamullah. Kenapa? Karena sifatnya Allah itu hanya bisa didengar oleh kanjeng Nabi. Menungso biasa ndak isong rungo kalamullah, kalam Allah. Ndak mampu pak. Karena apa? Karena tujuannya Allah hanya memperdengarkan kalamnya saja. Bukan akan menunjukkan agar telinga bisa mendengar. Bukan menunjukkan agar mulut bisa berkata. Tapi Allah sengaja menampakkan firmannya. Firman Gusti Allah sing Singetipas karu firman Gusti Allah. Gusti kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril. Sedangkan yang disampaikan oleh kanjeng Nabi dalam Al-Quran itu sudah bukan kalamullah. Tapi dauni kanjeng Nabi yang diterima oleh para sahabat Dari para sahabat disampaikan kepada para tabi'in. Para tabi'in disampaikan kepada para ulama. Para ulama kepada para kiai ngantos dumatang poro santri. Koyok kulo kali panjenengan sedoyo. Iku singketok niku suara kanjeng Nabi. Jadi Quran iku duduk kalamullah pak lek kalamullah diwaca ngeblak sampean jare ni Al-Qur'an innal amanu idza tuliyat salah lepatin nyun ngapunten alaihim ayatuhu Zadathum hum imanan paling mek ngoten to lek krungu dawane Gusti Allah sing kaya teng Qur'an niku Qur'an niku duduk kalamullah tapi artinya Qur'an itu seperti artinya daun Gusti Allah yang diterima oleh kanjeng Nabi. Lek sampai di Quran niku ku kalam Allah. Sing rungok langsung geblak ya. Ini kena orang ngaji. Tipu banget no nah, nak sifikir. Bismillahirrahmanirrahim. al kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'amalahum. Rungok no Lek niku ku kan. Dawa si Allah. Ajur ah, kula baik sampean. Kalau langsung kita mendengarkan kalamnya Allah. Sifat kalamnya Allah langsung. Itmahallat wa talasyat. Acur ku bingkul sampean. Lah berhubung yang didengarkan itu guneme arek. Guneme menungso sosi ngaji niku. Wonten lari namini pahamani Trisno. Ngaji. Wonten di masjid. Mojo yasin yasin. Wal anil hakim. Sementakon suara apa Suara nih sopo. Yo suara nih Trisno, Sing jopo. Al Quran. Al Quran bo. Kalau tutu arti Al Quran itu sama dengan artine ni Dawune Gusti Allah. Berarti nyekel apa ya, apa. oleh. Karena kandungannya sama dengan kalamullah. Mau tidak mau kita harus menghormati Al-Quran itu. Lek kalami Gusti Allah tidak akan nek dikrungokno wong sembarangan ya id mahallat wa talasat acur. Keagungan kalamnya Allah tidak akan mampu diterima oleh manusia biasa. Tidak akan bisa didengarkan oleh telinga manusia biasa koyok kula panjenengan sedaya. Sing iso ngrungokno mek Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi elek nrimo wahyu niku keringat pan gobyos kelenger sampean. Padahal kok jorok kuping full tase Kanjeng Nabi niku berjuta-juta wat. Padahal kula mek sampean niki wate paling mek setengah wat atau siji sak wat. Nika ing ngrungokno sifat Gusti Allah pecandase. Mboten tutuk idmahallat wa talasat saking agunge. Ojo ndelok teng niku menungso niku lek nerima barang sing bungahno terlalu gembira bisa-bisa uang niku langsung edan. Terlalu senang bisa-bisa orang itu langsung sinting karena bukan ukurannya. Maka dari itu Allah tidak akan menampakkan sesuatu itu takut Allah menampakkan maborotnya kepada kita semua dan Allah akan menampakkan kepada orang yang Allah menghendakinya. Kalau sudah dikehendaki maka disetel disik kekuatannya Nang Gusti Allah koyok tni Gusti Kanjeng nabi. ih sanggurung wis disetel ya disetel ya acur hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah tonggo kita lanjutakan <tuh> azharu kullasyai'in li anahu al batinu -ba ngeto akan sapa Allah Ula syai'in eng saban-saban swici wici Li anahu Allah albatinu batinu iku kang samar. Sa Fa inna ismi mongko sak tu tatrapane asmane Allah al ni kang batin opo ismihi iku Allah yusari kahu yen orang gembuli hu eng Allah fil butu ni eng dalam samare sayun opo swici wici Alida mongko krono mongko nungko Allah yusari kahu fil butu ni sayun adharong atau akan sobo Allah Al asya'a eng biro biro perkara kulaha sekabiani asya' Aija ala tekesin dati kem Allah Haing asya' zahiru tanning kang bertero Wala batin ala batin Bian dalam asya' rusak liane kusti Allah Watawiya Lan ngelempit soba Allah Wujudakul lisyai'in ing anani saban-saban suwi -saban ciwi Allah az Bapak-bapak, ibu-ibu, Adik-adik Kang Mas, Mbak Yu sedaya ingkang kula mulyakaken. Lek kula ambek sampean maca Asmaul Husna, niku ana sipate Gusti Allah sing langsung ketok. Langsung dan bertentangan seakan-akan koyok-koyok nang akal niku bertentangan. Yang pertama Al-Batin. adzohir al zahir Al-Batin. Jadi yang sing ngangan-ngangan. Lah ya apa kusti Allah itu? Jadi itu sifat adzohir Tapi kok dua sifat Al-Batin? Jadi ketok kok samar. Dari kedua sifat ini. Bagaimana sebetulnya pengertiannya adzohir al kali Al-Batin. Sifat Gusti Allah niku. Ngeten maksudnya. Azharo kula syai'in li'annahu al Allah menampakkan semua sesuatu karena Allah lah adat yang batin. Aifa inna muktadus al batin arti ini sesuatu yang menjadi sasaran namanya Allah yang berupa al batin itu tidak bisa dikroyok, nggak bisa digembuli oleh sesuatu yang lain. Kalau sesuatu itu ketok, maka batinnya ada Allah. Lek barang niku katok nang moto kula panjenengan batin ini gusti Allah. Sa'wali elek barang niku onok di nik batin maka zohirnya adalah Allah. Artinya Allah selalu bertentangan dengan kita. Karena Allah memiliki sifat al-hawadis. Mukhalafatuhu lil-hawadis. Lek sampean samar gusti Allah melok samar berarti kan bodoh. Lek sampean ketok Gusti Allah melok ketok odo ndak bisa kulo ambek Gusti Allah padha niku mboten saged Gusti Allah niku samar lek kulo kali panjenengan katon lek kulo ambek sampean samar Gusti Allah sing katon selalu tidak sama dengan kita gampangane ngeten male kalau kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari wonten tangki minyak meledos ada di pelampung Pelumpang Jakarta Utara. Dia meledos. Ya apa sih kok meledos? Wong parangan iku ekonomi ini rakyat. Rakyat dirugikan 15 miliar. Apa ndak saya kenang rakyat itu? Maaf. Zohire tangkini ku meledos. Berarti ini Allah akan memberi hikmah di dalam tangki niku ku. Apa hikmahnya? Ya hikmahnya mungkin bisa jadi instansi yang terkait agar lebih berhati-hati. Atau memang ada pihak-pihak yang punya kepentingan. Yang kepentingannya ingin berhasil lewat seperti itu. Zohire ketok tengki meledus. Hikmai gusti Allah sing nerusakan Sing sakit ngetok no hikmai ini gusti Allah. Sampai nyupir wis ngati-ngati. Zohire sampean nyupir ngati-ngati. Kok sik tabrakan mawon? Berarti Allah menampakkan sifatnya yang batin. Yang tidak sesuai dengan pemikirannya sampean. Dan yang menang adalah Allah. Sampean kepingin ngecat montori sampean sing api. Dicet dengan warna hijau. Atau dengan warna putih. Dicet. Mantu dicet dadi. Sing ketok putih. Sesuai dengan keinginan sampean. Tapi di dalam putih itu ada Allah. Satu saat nang Gusti Allah digores montore, iso ajur digenti maning cete. Berarti sing menang adalah kekarepane Gusti Allah. Sampean kenal karo wong wedok pacaran kira-kira telung tahun katanya dikawin ingin menjadi sang permaisuri sampai mati ketok sampean kumpul jadi si jambik wong wedok sing sampean cintai ingat di dalam batinnya perkawinan anda adalah Allah subhanahu wa ta'ala dikai coba sama nang Gusti Allah sing gede sing lanang tambeng rabian sing wedok mokong danok kei duit nyolongan duit sing lanang ingat ini adalah proses di dalam batinnya semua ada Allah subhanahu wa ta'ala lek sampean ono di dohir gusti Allah ono di batin lek sampean ono di batin gusti Allah ono di dohir dan seterusnya seperti itu kita harus berhati-hati Allah tidak bisa disamakan dengan kita lek sampean tepak batin Allah tepak dohir Lek sampean tempat zahir, Allah tempat batin. Tak kena di badak no. Batin Allah tidak bisa disamakan dengan batinnya kita. Zahirnya Allah tidak bisa disamakan dengan zahirnya kita. Kulo sing muni. Lek moto kulo kali sampean kenek digawin delok tembok. Krono tembok ni kupodoh ambik moto kulo sampean. Tapi ketika yang dipandang itu tidak sama dengan mata kita, kita nggak akan bisa melihat. Jauhar, manusia tidak akan bisa melihat jauharnya. Zat manusia tidak akan bisa melihat zatnya sendiri. Kenapa? Zatnya itu tidak sama dengan penglihatan mata. Apalagi Allah. Mboten bodoh. Kampangan elektronik yang saat ini tidak mungkin kereta api akan jalan di atas air. Dan sebaliknya tidak mungkin perahu akan jalan di atas rel kereta api. Jalur dewe-dewe. Nek kapal kita bisa pakai bensol, pesawat. Jangan diberi bensin, apalagi solar. Duduk kelas E, duduk adu E. Amore cili, sekurupe gede, ndak melbu. Amore gede, sekurupe cili, belum. Semuanya harus pas. Lembutan pas ni jenengi mukhalafatuhu lil sih, Allah akan selalu seperti ini. Hadirin wal hadirat ngapunten, ngaos kula sing sakniki rotok jeru. Niki sampun kula usaha akan rotok enteng. Semoga panjenengan sakit menyerapi nopo engkang dalam aturaki. Lembutan duduk, lendak gitu, ojo di gitu gitu Kuatir no. <laughs> stres, <laughs> Niki jenenge tauhid. Kulo nyuntuhkan hanya sekedar contoh syariat. Nek contoh hakikat lembutan sakit metu. Kulo kiam mbak faham. Kalau toh faham itu hanya sekedar kata-kata saja tapi teng ati kula mboten tutuk. Sepunten ingkang agung, mbok menawi wonten kekirangan kula, mandar ilmu ingkang dalem aturaken menika saged dipun dadosaken sangu untuk lebih memperbaiki tata krama kula panjenengan sedaya kangge muamalah saha muasyarah kalian Allah Subhanahu wa taala dan bersama dengan para makhluk-makhluknya di muka bumi yang kita cintai ini. Semoga akan menjadi bekal sampai datang suarga pun Allah subhanahu wa ta'ala. Salalu putih kulonyun aku pangabunten. Hadanallahu wa iyakum Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.